Punya pengalaman bermain di Piala Asia, bek senior Persija ini titip pesan buat pemain timnas Indonesia. Bek senior Persija Jakarta, Maman Abdurrahman membagikan kisah soal pengalamannya bermain untuk timnas Indonesia di Piala Asia 2007. Maman Abdurrahman merupakan salah satu pemain timnas Indonesia di Piala Asia 2007 yang sampai saat ini masih aktif bermain. Piala Asia bisa dikatakan momen yang spesial, yaitu bermain di kompetisi tertinggi dan saya terus dipercaya untuk bermain sebagai pemain inti, ujar Maman dikutip dari laman resmi Persija. Cerita Maman tentu bukan isapan jempol belaka, timnas Indonesia kala itu bergabung di grup D yang dihuni oleh Bahrain, Korea Selatan, hingga Saudi Arabia. Membela negara di ajang sebesar Piala Asia adalah suatu kebanggaan, sebab negara yang lolos ke Piala Asia mempunyai level yang tinggi. Saya ingat di Piala Asia saat itu semua sangat ingin membuktikan bahwa kami mampu bersaing dengan para kompetitor lain, pada saat itu ada keinginan untuk mengukur kemampuan kami sudah sampai sejauh mana. Pada akhirnya kami gagal lolos fase grup, tapi bermain Piala Asia menjadi pengalaman yang sangat berharga buat saya, terlebih saya ingat bagaimana luar biasanya atmosfer Stadion Gelora Bung Karno saat itu. Ada satu impian saya yang belum terwujud, bisa dikatakan itu menjadi kegagalan terbesar saya, yaitu tidak pernah membawa timnas menjadi juara, ucap Maman. Kabar buruk untuk Persija, sang jenderal lapangan tengah lirik Liga Spanyol. Gelandang Persija Jakarta, Syahrian Abimanyu, menunjukkan ketertarikannya untuk mencoba peruntungan di Liga Spanyol. Sebelumnya, Abimanyu pernah menjalani pengalaman berharga di Spanyol dengan bergabung dalam Akademi Levante pada periode 2015-2016. Namun, pada waktu itu, kendala masalah usia menghambat langkahnya untuk bermain di Liga Spanyol. Akibatnya, Abimanyu harus membatalkan niatnya dan kembali ke tanah air, bergabung dengan tim junior Persija pada Januari tahun 2017. Mungkin bisa balik ke Spanyol, mau nyoba liga di sana, karena waktu saya di sana belum 18 tahun, jadi belum bisa main di liganya, karena non-Eropa, kata Syahrian di YouTube Persija.